Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia hiburan tanah air kembali berduka. Aktor sekaligus komedian ternama ini tutup usia setelah lawan penyakit hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kami segenap kru Top News turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga beliau husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Kita sebagai makhluk hidup hanya bisa berdoa dan menunggu kapan kita akan dipanggil. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Sebelumnya berita ini admin kutip melalui artikel Priangan Timur News. Kabar duka kini kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Aktor sekaligus komedian ternama dikabarkan meninggal dunia pada Kamis. Kabar duka ini telah dibenarkan oleh salah satu sahabat dekatnya. Saat dikonfirmasi awak media, sahabatnya mengaku kalau dirinya tengah berada di rumah duka. "Iya, ini saya lagi ke rumahnya," kata sang sahabat. Aktor sekaligus pelawak ternama Roni Dozer menghembuskan nafas terakhirnya tepat di usianya yang ke-46 tahun. Hingga saat ini masih belum diketahui secara resmi mengenai penyebab kematian Roni Dozer. Sementara itu, sahabat serta rekan sesama artis pun turut berduka cita atas meninggalnya Roni Dozer, salah satunya yakni Tora Sudiro. Melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Tora membagikan kenangan indah bersama Roni semasa hidup. "Pernah kita yang badannya segede gaban ini empet-empetan di Mini Cooper, sampai kehabisan napas Ron. Pernah kita lihat-lihatan mata ketemu mata udah langsung ketawa, gak kerasa ternyata banyak waktu yang pernah kita jalanin sama-sama," tulis Tora dalam unggahan fotonya bersama almarhum. Tak luput juga ia pun mengucapkan terima kasih serta mendoakan sahabatnya tersebut. "Sahabat, terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita hidup gue sama Mika. Rip Roni, @dosersmile75. Kita doakan semoga almarhum Doni Dozer husnul khotimah, diterima semua amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya ini saja yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.